Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan memberikan tips bagaimana caranya mencuci rantai dan gear menjadi seperti baru. Nah, ini rantainya udah lama banget ya, udah gak pernah gue bersihin. Tuh, udah hitam banget, banyak debu, terus bekas-bekas kayak apa minyaknya tuh. Tuh sampai nyipret juga ke pelek. Kayaknya bakalan susah nih bersihinnya. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu cover rantai bagian depan ini menggunakan kunci 8. Kelihatan nggak? Nah, tuh kunci 8. Wih, parah, kotor banget, guys. Di gear depannya juga kotor banget ini. Oke, selanjutnya siapkan tang untuk melepas mata rantai. Di sini gue ngelepas pakbor kolong juga ya, soalnya suka nyipret kan. Jadi di sini ada bautnya, satu lagi di sini, sama satu lagi ada sebelah kanan deket knalpot. Soalnya suka nyipret ke spakbor kolong kan, jadi sekalian aja spakbor kolongnya dibersihin. Kunci yang digunakan kunci ukuran 10. Selanjutnya siapkan bensin, kuas, dan sikat gigi. Pakai yang kuas dulu aja, kalau susah baru pakai yang sikat gigi. Udah lumayan bersih. Terus nanti lanjut ke gear belakang dan rantai. Proses bagian sebaliknya akan gue skip ya. Oke, sudah selesai. Sekarang dibilas dulu semuanya dengan air dari gear depan, gear belakang, dan rantainya. Setelah dibilas, disikat lagi menggunakan air dengan sabun cuci piring. Thank you.
Untuk bagian sebaliknya gue skip lagi guys, supaya durasi videonya nggak kepanjangan. Nah, setelah semuanya disikat menggunakan air sabun, dibilas lagi dengan air, baru dikeringkan. Oke guys, untuk proses pemasangannya gue skip, dan ini dia setelah dipasang kembali, warna goldnya muncul lagi. Gear set yang gue pakai ini punya Triple S, mungkin di next video akan gue buat juga reviewnya. Tuh, jadi kinclong, goldnya balik lagi. Gearnya juga jadi silver lagi. Velg gue juga bersih banget kan? Tuh, ini gue bersihin menggunakan degreaser. Kalau mau tahu cara membersihkannya, bisa lihat di video kanan atas ini. Ampuh banget pokoknya itu buat mencuci kaki-kaki. Tahap terakhir, pelumasi rantai menggunakan chain loop. Di sini gue menggunakan Mega Cool chain loop. Kenapa gue merekomendasikan chain loop daripada oli, minyak sayur, atau gemuk? Karena untuk chain loop ini bisa melindungi gesekan di rantai dan gear. Terus debu-debu tuh nggak mudah nempel kalau pakai chain loop. Jadi rantai motor lebih bersih dan awet. Kalau tarikan ya pasti ya, sama lah sama menggunakan minyak, oli, atau gemuk. Nggak berisik juga sama. Terus bisa mengurangi frekuensi penyetelan rantai juga kan kalau lebih awet. Chain loop ini juga dilengkapi dengan anti korosi yang melindungi rantai dari karat. Terus bersifat menolak air juga. Oh iya teman-teman, buat yang suka pakai oli boleh, tapi jangan oli yang bekas, karena oli bekas itu bisa merusak. Karena di oli bekas itu mengandung gram-gram dari mesin yang bikin rantai atau gear itu jadi nggak awet, terus bisa mengikis juga. Oke, sebelum digunakan dikocok dulu, baru disemprot. Oh iya guys, gue lupa, di bawah tuasnya itu ada plastik. Nah itu harus dipotek dulu, soalnya nggak bisa disemprot tuh. Jadi ini ntar kita potek dulu ya. Untuk pemutaran gearnya menggunakan ban belakang aja ya, diputer. Jangan menggunakan mesin dinyalain motornya gitu, karena itu bahaya banget. Oh iya guys, untuk pembersihan cover rantainya dan spakbor kolong itu sama ya. Oke guys, cukup sampai di sini saja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video gue sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan buat konten gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, pastinya jangan lupa di subscribe untuk mensupport channel gue dan mengetahui update video selanjutnya.